Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gudangku Tutorial. Kali ini kita akan review mesin cuci Aqua front loading. Kali ini yang tipe ini untuk yang kapasitas 7 kg ya. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang terdapat di mesin cuci Aqua front loading. Ini ada tempat untuk deterjen dan pewangi atau pengharum pakaiannya, ini sudah ada di posisi depan. Kemudian ini tampak dari pintu depan dari mesin cuci front loading ya, jadi dia tembus pandang ke dalam. Ini adalah selang untuk air dari mesin cuci front loading, lengkap ya. Kemudian tabungnya stainless, pintunya kaca transparan ya. Ini tampak dari mesin cuci front loading. Kemudian yang ini tampak belakang untuk power dan saluran pembuangan. Ini garansi 12 tahun. Yang kedua, kapasitas 8 kg dengan power 150 watt. Harganya kurang lebih di 3.899. Untuk fasilitas hampir sama dengan yang 7 kg ya. Ini hanya yang membedakan dari kapasitas pencucian, yaitu 7 kg dengan 8 kg. Kemudian dari sisi harga otomatis lebih mahal yang 8 kg. Nah, ini beberapa tombol yang terdapat di beberapa fasilitas atau beberapa fungsi yang terdapat di mesin cuci Aqua front loading. Ini ada beberapa pilihan ketika melakukan proses pencucian, tinggal kita pilih saja ininya. Ini tipenya FQW850829D ya. Nah, ini tampak dari depan, ini hampir sama dengan yang 7 kg. Ada fasilitas selang airnya komplit untuk connect ke kran ya. Kemudian ada katalog book dan kartu garansi. Nah, ini tampak depannya jadi transparan ketika proses pencucian. Ini garansi 5 tahun dari Aqua ya. Garansi mesin 5 tahun. Kemudian ini tampak belakang saluran pembuangannya untuk membuang air kotor. Ini aja review singkat untuk mesin cuci Aqua FQW front loading. Terima kasih.